Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah sangkakala ditiup, semua manusia akan digiring dan dikumpulkan di padang mahsyar, menunggu dimulainya persidangan hari kiamat. Hari yang sangat sulit dan menakutkan bagi manusia. Setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing, mencari pertolongan dan perlindungan. Hanya ada satu harapan, yaitu menanti syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat hadis disebutkan, pada hari itu manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum dikhitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat manusia berkeringat hingga keringat mereka di bumi setinggi 70 hasta dan menenggelamkan mereka hingga telinga. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar, semua manusia mencari para nabi untuk meminta pertolongan. Saat itu tidak ada satupun nabi yang dapat memberikan syafaat kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat yang dikenal dengan nama Syafaatul Uzma. Beruntunglah mereka yang beriman dan mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengutip dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu hari kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu undangan, lalu dihidangkan paha kambing kepada beliau dan beliau menyukainya. Maka beliau menggigitnya dan bersabda, aku adalah pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat. Apakah kalian tahu karena apa? Karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua manusia dari golongan pertama hingga golongan terakhir di atas satu daratan tanah, yakni padang mahsyar. Maka setiap orang bisa mendengarkan suara mereka. Setiap orang pun bisa melihat mereka dan matahari didekatkan kepada mereka. Manusia mengalami kepayahan dan kesulitan yang tidak kuat untuk mereka hadapi dan mereka pikul. Lalu sebagian manusia berkata, tidakkah kalian melihat keadaan kalian? Tidakkah kalian melihat apa yang telah kalian rasakan? Tidakkah kalian melihat siapa yang bisa memberikan syafaat kepada kalian di sisi Rabb kalian? Sebagian manusia berkata kepada sebagian yang lain, datanglah kepada Adam. Maka mereka mendatangi Nabi Adam. Mereka berkata, wahai Adam, engkau adalah nenek moyang manusia. Allah menciptakan engkau dengan tangannya, meniupkan ruh ke dalam jasadmu, memerintahkan malaikat agar bersujud kepadamu. Berikanlah syafaat kepada kami terhadap Rabbmu. Tidakkah engkau tidak melihat keadaan kami? Tidakkah engkau melihat apa yang menimpa kami? Lalu Nabi Adam alaihi salam berkata, sesungguhnya Rabbku telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah murka sebelumnya, seperti pada hari ini dan tidak pernah murka sesudahnya seperti hari ini. Sesungguhnya dia melarangku untuk mendekati buah pohon, lalu aku melanggarnya. Jiwaku butuh syafaat. Pergilah kepada selainku. Pergilah kepada Nabi Nuh. Mereka kemudian mendatangi Nabi Nuh seraya berkata, wahai Nuh, sesungguhnya engkau adalah rasul yang pertama diutus untuk penduduk bumi. Allah telah memberimu julukan hamba yang paling bersyukur. Mintakanlah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Tidakkah engkau melihat keadaan kami? Lalu Nabi Nuh berkata, sesungguhnya Rabbku telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah murka sebelumnya, seperti pada hari ini dan tidak pernah murka sesudahnya seperti hari ini. Sesungguhnya aku memiliki doa yang telah aku panjatkan untuk membinasakan kaumku dahulu. Jiwaku, jiwaku, jiwaku butuh syafaat. Pergilah kepada selainku. Pergilah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mereka pun mendatangi Nabi Ibrahim seraya berkata, wahai Ibrahim, engkau adalah Nabi Allah dan kekasihnya di antara penduduk bumi. Mintakanlah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Tidakkah engkau melihat keadaan kami? Lalu Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, sesungguhnya Rabbku telah murka pada hari ini dengan kemurkaannya tidak pernah murka sebelumnya,
seperti pada hari ini dan tidak pernah murka sesudahnya seperti hari ini. Sesungguhnya aku telah berbohong sebanyak 3 kali. Jiwaku, jiwaku, jiwaku butuh syafaat. Pergilah kepada selainku, pergilah kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka mereka mendatangi Nabi Musa seraya berkata, wahai Musa, engkau adalah utusan Allah. Allah memilihmu di antara manusia dengan risalahnya dan berbicara kepadanya, dan mintakanlah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Tidakkah engkau melihat keadaan kami? Maka Nabi Musa berkata, sesungguhnya Rabbku telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah murka sebelumnya dan tidak pernah murka sesudahnya seperti hari ini. Sesungguhnya aku telah membunuh jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Jiwaku, jiwaku, jiwaku butuh syafaat. Pergilah kepada selainku, pergilah kepada Isa bin Maryam. Mereka pun mendatangi Nabi Isa seraya berkata, wahai Isa, engkau adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Engkau berbicara kepada manusia ketika masih di dalam buaian. Mintakanlah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Tidakkah engkau melihat keadaan kami? Maka Nabi Isa berkata, sesungguhnya Rabbku telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah murka sebelumnya dan tidak pernah murka sesudahnya seperti hari ini. Beliau tidak menyebutkan kesalahannya sama sekali. Jiwaku, jiwaku, jiwaku butuh syafaat. Pergilah kepada selainku, pergilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Mintakanlah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Tidakkah engkau melihat keadaan kami? Lalu aku pun pergi dan datang menuju bawah arsy. Lalu aku tertunduk sujud kepada Rabbku. Kemudian Allah membukakan kepadaku sesuatu tentang pujian-pujian dan sanjungan yang baik dan tidak pernah dibukakan kepada siapapun sebelumku. Kemudian dikatakan, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, maka engkau akan dikabulkan, dan berilah syafaat, maka syafaatmu akan diterima. Ketika semua nabi tidak mampu memberikan syafaatnya, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah nabi bersujud kepada Allah, maka terdengarlah seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, irfa' ra'saka saltu'tah wasfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, maka engkau akan diberikan, dan berilah syafaat, maka engkau akan diberikan syafaat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah peristiwa yang dialami manusia di padang mahsyar. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.